Sebab itu, menurut Yang Berhormat Perdana Menteri, berilah beliau selama tempoh setahun ini, beliau nak menyelesaikan masalah-masalah sakau-menyakau yang akhirnya negara terbeban. Sebab itu, kata Perdana Menteri, kita harus membuktikan wujudnya tata kelola yang baik dan menghapuskan budaya sakau-menyakau. Itu kenyataan beliau sewaktu di memutih-mutih bertajam semalam saya. Jadi, Dato' Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau akan berusaha untuk mengagihkan kekayaan negara kepada rakyat. Tapi, hendaklah dihapuskan budaya sakau-menyakau melalui tata kelola yang baik dalam pentadbiran kerajaan. Dan itu rakyat dia minta. Katanya, berilah dia setempoh. Tak lama pun katanya, bagi dia untuk tahun, dua tahun, dia akan selesaikan. Itu iltizamnya. Saya dah nyatakan dulu, saudara, kita buat countdown. Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu mewujudkan satu kerajaan perpaduan yang bermatlamatkan menangani derita rakyat. Saya lihat iltizamnya begitu kukuh, begitu mantap, beliau benar-benar mahu menyantuni rakyat. Yang penting sekali rakyat, sebab itu padanya dia tak pentingkan soal dirinya dan keluarganya. Sabuk kaya pun tak payahlah katanya kali ini. Dan yang penting, rakyat perlu disantuni. Saya melihat antara menteri yang mengikut arahan ataupun iltizam Yang Berhormat Menteri yang dah berada dalam kabinet beliau dan Dr. Zaliha. Ada orang tanya kenapa saya memuji Dr. Zaliha. Saya mengatakan bahawa sejak Dr. Zaliha mentadbir Kementerian Kesihatan, walaupun ada lagi COVID-19 tapi sudah pun berkurangan. Ternyata dapat dikurangkan dan kita dapat melihat pendedahan beliau bagaimana vaksin-vaksin yang terkumpul di Kementerian Kesihatan berjuta jumlahnya. Dan ini wang rakyat. Dan akhirnya hangus begitu saja. Vaksin-vaksin semua nak buang ke mana? Semalam saya dah beritahu 1.2 juta botol vaksin. Itu nak buang ke mana? Nak bagi siapa? Ini sebabnya kerana tidak ada penghayatan waktu mereka nak membeli ataupun memesan vaksin-vaksin tersebut. Akhirnya negara mengalami kerugian. Tu Saudara Aladdin, beliau tidak mahu. Ya, saya dengar ucapan Dato' Sri Anwar Ibrahim kali-kali dia kata yang kaya terus kaya, yang miskin apa-apa kerana. Memang itu, ini bukanlah retorik, tapi saya melihat usaha sedang dilakukan. Sebab itu saya lihat, contoh saya katakan tadi, saya beritahu, saya terkesan bila ada satu teman menghantar kiriman pada saya, bagaimana Dr. Zaliha, beliau menyantuni kementeriannya. Ada gambar, beliau pergi ke Hospital Club untuk melihat bagaimana kaki tangan buat operasi, mana masalah kelewatan pegawai perubatan, menyantuni rakyat yang mahu mendapat rawatan. Memang kita tahu kebanyakan hospital sesak, tambah-tambah dalam bulan puasa begini, raya ni ramai orang yang terkesan. Jadi beliau sendiri hadir. Cuma yang saya agak tertarik hati, kehadiran Dr. Zaliha di Hospital Kelang itu, dia tak datang dengan membawa media. Sebab itu saya dah bercakap, tak silap saya 2-3 bulan dulu saya kata menteri turun kali ini menangani masalah, jangan bawa media. Tak perlu bawa cerita press conference, tunjuk kita. Tak, ini bukan masa untuk lakonan. Ini adalah realiti. Jadi Dr. Zaliha dia sendiri duduk tempat menunggu. Dia tengok di apa ini pesakit yang menunggu giliran, dia mengambil masa. Berapa lamakah seorang pesakit itu akan mendapat apa kesempatan mendapat rawatan daripada para doktor. Jadi dia catit satu-satu-satu. Dan tidak ada sesiapa pun sedar. Malahan bila ini dia berjumpa pula dengan kaki tangan perubatan di Hospital Kelang, baru mereka sedar itu adalah menteri. Tak ada press secretary, tak ada supportik, tak ada bodyguard. Dia datang seorang. Dan waktu dia ini menyantuni Hospital Kelang itu, saya ya, masa dia berada Hospital Kelang itu, dah dekat nak waktu maghrib, nak buka puasa. Apa yang beliau lakukan, dia keluarkan duit sikit, bagi pada kaki tangan tu cari makanan, dan dia berbuka puasa. Dr. Zaliha, tak apalah, Dian, KJ itu masalah dia. Sekarang ini kena menteri yang baru. Kita bercakap tentang Dr. Zaliha yang saya rasa sepatutnya harus dicontohi oleh menteri-menteri yang lain. Dia buka puasa pun dengan jururawat 3-4 orang saja. Makan nasi bungkus. Sebab beliau mahu menghayati bagaimana kaki tangan di Kementerian Kesihatan bertugas. Tidak, nanti dia tak boleh nak buat polisi. Nanti dia tak mahu mendengar laporan yang calonnya
laporan yang dihantar kepada menteri selalunya yang baik-baik. KSU, Ketua Susah Kementerian Kesihatan, tak payah ada, Ketua Pengarah tak ada, bodyguard tak ada, dia sorang-sorang. Duduk dekat situ, tengok. Dia sampai lebih kurang pukul 6 petang. Dia tunggu melihat bagaimana masalah urusan pentadbiran hospital daerah Kelang itu melaksanakan cara, hala tujunya, tata kelola untuk memberi rawatan kepada pesakit. Saya rasa ini perlu disentuhi. Saya kata terang-terang, saya kata yang baik kita kena puji, saya. Kalau tak baik, kita balun. Jadi ini bulan-bulan puasa ni saya nak memuji. Saya melihat dulu pun saya dah bercakap, ada orang bertanya dengan saya kenapa puji Dr. Zaliha. Sebab saya mengatakan sejak beliau berada di Kementerian Kesihatan, masalah COVID-19 berkurangan. Ertinya beliau menyantuni, berusaha sedaya mungkin. Dan bila saya lihat cara dia pergi ke hospital Kelam itu, inilah cara yang kita harap. Dan begitu juga saya harap agar sebagai contoh Menteri Penerangan Dalam Negeri dan Pengguna, saudara sahabat kita Datuk Saluddin Ayub, turun ke gelanggang, jumpa dengan peniaga-peniaga, bertemu dengan mereka yang berniaga pada pasar Ramadan, di kedai-kedai, ya, tanya betul-betul secara peribadi. Tak payah bawa KSU, tak payah bawa Ketua Pengarah, tak perlu bawa media, nak ambil gambar bawa apa. Ini bukan zamannya untuk tunjuk orang aku buat kerja. Ini zaman kita bekerja tanpa diketahui oleh semua. Yang rakyat nak tahu bila harga barang boleh dikurangkan. Kalau ada sentuhan daripada pak-pak menteri, guna membuat dasar. Bila dah tengok keadaan, sebagai contoh, harga di pasar, harga sayur begini, cantik. Besok, bila adakah mesyuarat kabinet, panggil Ketua Pengarah, saya nak begini. Barulah arahan berjalan. Barulah derita rakyat ini dapat disantuni. Kalau sekadar ambil gambar, tunjuk dekat orang, tak selesai masalah. Mungkin tempat itu orang tak buat, tapi tempat lain berjalan lagi. Tapi dapat dilakukan serata semuanya. Sebab tu saya haraplah menteri-menteri ini harus mengambil iktibar daripada apa yang dilakukan oleh Dr. Zaliha supaya mereka turun ke gelanggang. Saya sekarang ni nak cakap pada Presiden UMNO, tak ada sebab beliau menunaikan umrah. Tapi saya melihat bagaimana beliau menyantuni sepanjang bulan Ramadan, turun semua buka puasa di kawasan-kawasan di Terengganu, di Perlis dan juga di Kedah, di Johor, melihat derita rakyat dan balik ke pejabat terus membuat dasar nak selesaikan begitu, nak selesaikan ini. Kalau ini dilakukan, ya, saya yakin, saya amat berkeyakinan dalam tempoh setahun impian untuk menangani derita darat dapat dilaksanakan. Memanglah sekarang ni saya cakap terus terang, untuk menyelesaikannya memang tidak ada tangan-tangan ajaib, amat mustahil untuk melihat rakyat tiba-tiba segera. Tetapi kita bagi ruang dalam setahun ini untuk dipulihkan kembali negara kita ni sebagai sedia kala. Bukan senang, saya. Tubuh badan yang sakit. Negara kita ni sakit, saya. Sakit kerana kebejatan pemimpin. Kita jangan berdolak dalik. Kita jangan bersikap apologetik. Pemimpin terdahulu sudah melakukan banyak kebejatan. Dan sekarang ini terdedah satu persatu. Kabar keynote kata, bukan senang. Memang bukan senang. Dan nampak gayanya, saya ruang waktu, dia kata Menteri Besar Kelantan Terengganu dah nampak menghormati Perdana Menteri Presiden Anwar Ibrahim. Harap-harap Menteri Kedah pun buanglah egonya. Ini masalah, ini masalah ego, saya. Kita datang daripada satu kaum. Parti berbeza tak ada masalah. Kebetulan anda menjadi Menteri Besar, santunilah. Oh, yang baik kita cakap yang baik lah. Yang kurang baik tu kita bagi nasihat. Sekarang ni pun baru 4 bulan, katanya betul. Macam mana kita nak menilai kejayaan dan sebagainya? Jangan kita terburu-buru hendakkan penghasilannya. Pendedahan yang dilakukan oleh blogger NR Channel, saudara Bini Rafi Hongcin, ini perlu diambil tindakan. Perlu siasatan. Kerana kabarnya, menurut tulisan yang saya baca, bahawa bekas Ketua Pilihan Negara telah pun mendedahkan adanya bekas menteri yang mengatur. Dulu pun kita dengar dia berucap, sebelum dia nak bersara, dulu dia berucap mengatakan mengatur orang-orang tertentu untuk berada di posisinya di Bukit Aman. Tapi nampak gayanya dalam tulisan itu masih lagi tersiar ceritanya. Dan saya haraplah Kementerian Dalam Negeri dapat melihat dan mengkaji dan bertemu semula dengan mantan Ketua Polis Negara yang telah pun bersara kerana banyak melibatkan ini masalah imej pasukan keselamatan kita. Saya lihat kerana dia katanya ada melibatkan menteri yang menjaga Kementerian Dalam Negeri.
saudara, itu yang harus kita fikirkan. Kerana ini dinyatakan oleh mantan bekas ketua polis negara saudara. Dia ada sebut nama, saya tak boleh sebut nama saudara. Saya minta supaya dikaji, kalau benar ini berlaku, perlulah kita perlu kita ini siasat biar tak akan kumbi. Dan sebab itu bagaimana yang kita lihat, yang membawa Perdana Menteri juga telah pun mendedahkan pihaknya mahu agar Jabatan Kastam di Raja Malaysia diarahkan untuk menyediakan laporan lengkap dan terperinci berhubung rampasan 336 kg heroin yang dianggarkan bernilai $268 juta itu mesti disiasat dalam satu seminggu ini, kerana dah sebut sampai di Brisbane dan telah pun ditahan oleh pihak berkuasa Australia. Ini memang memalukan, dan beliau mengharapkan satu siasatan terperinci. Kita nak tahu siapa tokan-tokannya. Dia kata Dr. Sano Ibrahim itu bukan perkara kecil. Ia berkaitan dengan jumlah yang dan seluduk begitu besar, dan kita tak mahu negara kita ini dijadikan sebagai tempat untuk mereka jadi pemroses dadah dan sebagainya. Negara kita ini adalah negara aman bagi saya. Sebab itu, Dr. Sano Ibrahim berkali-kali mengulangi kenyataannya. Semalam dia ada di Pulau Pinang mengatakan berilah dia tempoh setahun untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Ya saudara, saya haraplah cukup-cukuplah kita bergolak. Menteri Dalam Negeri kena gaji kalau benar mohon disiasat segera. UTK, Image PDRM, itu secara syirik secara ni. Kesayangan saya ni, Datuk Rafiq Awang Kecik, dia yang meledakkan di Saudara Kudin. Saya melihat sahabat saya, Datuk Rafiq Awang Kecik, siasa meledakkan macam-macam. Yang terbaru dihantar saya tentang apa yang berlaku di Felda. Tapi saya tak boleh meledakkan lagi sebab saya sedang mengkaji. Saya sedang mengkaji sejauh mana kebenaran, kewajaran dan cerita yang sebenar. Barulah saya boleh dedahkan supaya kita dapat menghayatinya. Kerana memang berlaku banyak kebejatan.